Ya, minyak yang menjadi kekayaan alam Indonesia notabene dikelola untuk mensejahterakan rakyat. Namun jaringan pipa minyak yang telah dibuat justru dicuri hingga membuat negara rugi 100 miliar rupiah per bulannya. Praktek pencurian minyak sudah terjadi ratusan kali dan belum bisa dihentikan. Lantas siapakah yang membekingi aksi ini? Berikut laporan khas redaksi. Kebakaran yang terjadi lebih dari 5 jam di lahan tempat penampungan minyak mentah yang diduga dicuri dengan cara melubangi pipa ini meluas hingga menghanguskan 1 hektar kebun karet. Data terakhir, 6 orang meninggal dunia dan 16 dirawat akibat luka bakar mencapai 30%. Pencurian minyak mentah di jalur pipa Tempino Pelaju ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan banyak pihak. Kerumunan warga ini bukan untuk mengantri air saat musim kemarau, melainkan aksi berebut minyak mentah dari pipa yang bocor. Bukan hanya 1-2 liter yang dibawa pulang, melainkan 1 atau 2 drum kapasitas 100 liter. Yang menarik, selain warga yang secepat kilat tiba di lokasi, tapi dalam waktu singkat, drum minyak serta mobil pengangkut juga siap sedia di lokasi. Satu drum dijual dengan harga Rp150.000. Bagi warga, ini adalah untung besar, mengingat tidak ada modal yang dikeluarkan dalam usaha ini. Awalnya bocornya pipa ditengarai karena termakan usia. Hingga Juli 2012, pencurian minyak dari pipa atau illegal tapping mencapai 506 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun 2011 banyak 429 kasus dan tahun 2010 yang mencapai 129 kasus. Total minyak yang hilang sepanjang 2012 hingga akhir Juli mencapai 230 ribu barel atau setara dengan 220 miliar rupiah. Pipa yang telah berusia puluhan tahun ini setiap hari mengirim 11 ribu barel minyak dari Jambi ke Palembang dengan jarak 265 km. Ini kita juga ada jaringan yang terorganisir, ya. Dan tentunya kalau jaringan ini, ya, karena mencuri minyak itu kasat mata kan sebetulnya harus diangkut dengan drum, dengan truk dan sebagainya, ya, sehingga kita menyesalkan, ya, dugaan bahwa ada backing dari aparat-aparat keamanan. Ya kan bagian keamanan lah, ya, saya bukan bagian keamanan, yang bisa menegakkan itu kan bagian penegak hukum, penegak keamanan. Ya. Untuk menghentikan kerugian negara, Pak, yang Pak, ya, penegak keamanan lah, ya, saya minta tolong juga penegak keamanan turun tangan. Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi kawasan dengan tingkat illegal tapping terbanyak, yaitu 368 kasus sepanjang 2012. Curian minyak yang secara kasat mata terjadi secara terus-menerus dibiarkan seolah-olah terjadi proses pembiaran baik oleh pimpinan Pertamina di Sumatera Selatan, bahkan pimpinan Pertamina Pusat. Pada dasarnya, pipa yang mengalirkan minyak negara ini harusnya menjadi kawasan vital yang keberadaannya harus dilindungi serta steril dari area perkampungan warga. Jika tidak, maka tak heran pencurian terus terjadi dan miliaran rupiah pun akan bocor dari keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tim Liputan Trans7.